Halo, mat sore ya guys ya. Duh, kok gerimis parah nih kok, mau hujan kok. Buruan yuk. Buruan aja ya kok ya. Jangan pakai lama. Cus, selesai. Oke okay, guys, kita mau ya. Nyepil R3 guys. GL Matic ya. 2017 guys. Warna silver. Mm-hmm. Pajak baru setahun. Oh, pajak baru setahun loh. Ya. Ini mobil yang banyak dicari orang. Harga cuma berkisar 139 juta. 7 seater, dapat tahun baru, perawatan murah, bensin irit, naikan tapi nyaman. Naikan nyaman. Ya. Banyak yang cari. Ya pasti banyak yang cari kalau ini. Benar kok. Ya, R3 Matic itu banyak yang cari. Betul. Ya toh harganya masuk di akal soalnya, di bawah 150 juta jauh. Yeah. Ya kan? Yeah. 139 juta kamu sudah bisa naik R3 GL 17. R3 GL 17 loh guys. Ya. Ini tahunnya baru ya. Ya. Pokoknya terima pajak baru. Terima pajak baru. Ya. Februari. Kita gak usah panjang kali lebar karena ini memang mau hujan dan ini hari Minggu. Sebenarnya waktu saya untuk keluarga, tapi demi kalian semua tetap tak asli. Tetap digas ya guys ya. Ya. Kita cek bagasi dulu. Bagasi dulu guys, nih ya. Bodi samping aja lempeng loh ini. Wet, ban tebel-tebel lagi. Nih guys. R3 GL tipis ya, bisa. Tuh. Kita lihat seperti langsung baut. Biasa ya, bautnya original. Tidak ada kena. Tidak kena. Tambahan mobil ini kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah berarti benar. Kalau salah berarti ya salah, ya toh. Yeah. Kilometer di bawah 100. Bisa dipertanggungjawabkan. Siap. Ya. Nih, list ya. Listnya utuh, guys. Utuh semua ya. Oke. Okay. Wah, hujan, Dan. Udah hujan. Ya. Tempatnya. Oke, oke guys. Semua ya, semua. Jadi keren banget nih, tahun muda harganya murah meriah. Cocok untuk keluarga muda. Keluarga muda. Kalau keluarga muda itu kan perekonomiannya belum terlalu yang settle. Betul. Jadi yang penting punya mobil, kalian nggak kehujanan, nggak kepanasan, bisa jalan-jalan sama anak kalian. Betul. Harga murah meriah. Harga murah meriah ya pastinya ya. Ini guys, kita cek dalamnya ya. Apa tuh? Bukan guys. Dalamnya ya, masih terawat banget ya. Dalamnya ini kayak gini guys, tuh. Terawat banget ya. Tuh guys, kulit buruk ya. Masih ada. Setir original. Kilometer 93.000. Kilometernya 93.000 ini guys. Masuk aja deh, bisik. Tuh, guys. Enaknya R3 itu sebetulnya pintarnya Suzuki satu. Ini loh. Kamu lihat nih. Oh, iya ya. Tebel ya. Nah, kursinya tuh tebel banget tuh. Jadi mau naikannya kayak gimana pun kalau dicuri dari kursinya tebel, kan naikannya udah empuk. Kedul. Benar kok. Oke, tebel ya, kursinya. Ini coba lihat ini ya, barang benar-benar terawat ya. Nih, plafonnya tebel blower, guys. Ya, jok aslinya masih ada di dalam. Jok asli di dalam. Ya toh. Pokoknya jaminan, garansi, nggak bekas tabrak, nggak bekas banjir, kilometer nggak puter-puteran, bisa dipertanggungjawabkan semua. Wih, siap. Tapi naikannya bener-bener wow. Wow ya, Pak ya. 139 juta kamu sudah naik R3 Matic tahun 2017 tipe GL. Tipe GL, guys. Terus piye? Kamesin. Gap mesin. Hujan-hujanan. Ayo, siapa takut? Ayo guys, kita cek mesinnya. Walaupun agak berisik, gak apa-apa ya guys ya. Hujan biasanya guys. Waduh, nih ya, kita cek ya. Biar dikira gak ewak guys. Kita cek gap mesinnya ya. Nih. Hujan-hujan. Demi kalian hujan-hujan. Oh, demi kalian nih guys. Oh, mesinnya ya. Kering. Kering gak guys ya? Kotor aja, kering. Nih, kap gak ada muka bautnya. Mantap ya, natnya masih utuh semua. Tamengnya juga ya. Masih terawat. Mesinnya terawat guys. Ya. Oke. Oke dong. Segera masuk ke kiri kursi dulu. Halo guys, selamat sore ya.
Kok sore, malam ini udahan guys ya. Gak nyangka udah malam ya, dan kita mau nyepil mobil lagi nih ya. Mobil buat lebaran nih guys. Ada dua ya, mobil-mobil kayaknya under 100 guys ini, kalau gak salah nih. Kita spill aja yuk. Tuh, masih ada koala gas malam-malam ya ini ya. Malam-malam. Ini serangan malam namanya. Serangan malam. Serangan malam. Kemarin serangan fajar, sekarang kemarin serangan malam. Fajar, sekarang serangan malam karena ini kita kejar-kejaran sama hari, ya toh. Betul. Jadi harus gas terus buat nyiapin Sobat King. Sobat King ya. Iya toh. Nyiapin. Karena kan ini mau lebaran, jadi kita harus prepare mobil-mobil biar nanti pas lebaran bisa bawa mobil semua. Tuh, kita siapin guys. Kita siapin. Ini baru masuk ini. Ini baru masuk. Baru juga masuk. Kok. Kita ada dua kebetulan toh. Mm-hmm. Ini satu mobil keluarga, satu mobil city car. City car. Buat yang apa namanya ya, keluarga muda. Keluarga muda. Kalau ini keluarga yang anaknya banyak. Anaknya banyak, muat banyak nih guys. Ini ya. Muat banyak ini. Kebetulan kita masuk unit Evalia. Evalia. Tahun 2012. 2012. Tipe yang XV. XV. XV Matic. XV ya. Matic guys. Nah, ini kita lihat dulu. Nih. Cek dulu. Kita cek nih guys tuh. Karena ini baru. Tuh. Nah, itu utuh loh guys. Utuh. Meskipun dia masih ada kotornya lah, masih ada kotor ya. Masih kotor ini. Utuh tapi guys ini guys. Semua. Tuh. Waduh, kabote nih. Nah, bongkar-bongkar nih guys. Tuh. Masih asli orinya. Masih asli orinya ya. Itu bawah tuh, terutama bawah ini. Bawahnya? Tuh cek itu. Bawahnya masih kering banget. Wah, iya guys. Gitu? Bawahnya ya. Bukan anti karatan dan tidak ada karat sama sekali. Benar kok. Masih pening banget. Nah, jos banget guys, enggak pernah. Kan? Nerabas-nerabas banjir. Itu Evalia tuh cocok buat keluarga bisa, buat kerja bisa. Karena kursinya konfigurasinya bisa dilipat. Oh. Kalau misalnya enggak dipakai, bisa dilipat seperti ini. Jadi lega. Oh iya, ini space-nya gede banget. Space-nya gede banget. Tuh. Ini pendek, ini lega. Jadi cocok banget. Muat-muatan buat enggak capek ya. Muatan enggak capek. Tuh. Betul. Evalia bisa aslinya triple blower di belakang ada juga. Oh, triple blower toh. Iya toh. Tuh. Kok triple blower? Double blower, sorry. Oh, tuh. Nah, ini buat yang belakang. Oh, iya ada pengaturannya, guys. Keren, guys. Jadi enak mobilnya. Ini tipe tertinggi ya. Tipe tertinggi. Tipe tertinggi XV. Nih, XV ya, guys ya. Jadi bedanya sama SV itu keles. Ini keles, terus dia ada kamera bawaan. Kamera mundurnya ada. Ini bawaan ya ini ya. Kamera. Unik ini, bagus ini. Keren guys ini guys, ada sensornya lihat juga ya. Pintunya sliding. Nih, kita lihat tengahnya nih guys. Wis. Nah, ini lega toh. Lega banget ini guys tuh. Bisa 3 baris, 7 penumpang. 7 penumpang. 7 penumpang. TV bawaan ada. Guys. Walaupun mobil keluarga ada TV plafonnya iya kayak Alphard loh guys ini guys. Bawaan ya kok ya? Ini bawaan itu. Tuh. Tipe tertinggi soalnya. Bawaan XV. Dan fungsi ya kok ya? Betul. Tuh guys. Mantul. Kita cek. Kabinnya ya guys ya. Nih dari panelnya masih utuh semua guys. Ini bau-baunya kilometer rendah ini pasti ini. Tuh. Nah ini toh. Keles loh dia. Tuh. Tanpa kunci. Keles guys. Keles. Keren banget ya. Keles, kita cek. Kebetulan ini kita dapatnya unit istimewa. Istimewa. Meskipun dia mobil, hitungannya mobil niaga ya. Mm-hmm. Niaga tahun 2012, tapi dia tergolong istimewa. Kilometernya masih rendah kok. 84.000. Ini loh guys, kilometernya ya. Kilometernya lihat tuh. Kelihatan enggak? Tuh, bener guys. Kilometer 84 loh guys. 84 asli. Asli. Tuh, setirnya ini masih jeruk semua. Guys ya. Enggak ada. Enggak ada apa namanya? Enggak di cuil-cuilnya enggak ada dan bukan retriman. Retriman. Nih. Nih guys, tuh. Nih ya. Ini enggak gini-gini enggak bisa dihapus. Bisa dihapus ini guys. Ini tuh pedalnya. Pedalnya juga enggak diganti-ganti. Terus ori guys. Servis manual book ada juga. Oh ya ini kok ya. Ah, tuh. Ini komplit semua. Komplit semua guys. Kitab-kitabnya. Kitab-kitabnya komplit. Jadi kalau yang SV itu bedanya selain TV atas sama ini kamera ini. Kameranya unik loh. Nih lihat nih. Oh, ada kameranya guys. Tuh. Kameranya di situ. Ini kamera belakang kok. Kamera belakang gitu mundur. Guys. Jadi satu ya. Jadi satu. Dashboard guys. Nah, tuh. Unik guys. Cakep kan? Unik banget. Ini worth it banget. Worth to buy. Mobil keluarga. Mobil keluarga murah meriah ini. Murah meriah. Tanya dulu cek. Kita cek mesinnya ya guys ya. Rembes atau enggak ya. Kita cek bersama nih guys.
modelnya cakep lah. Keren juga. Ada fog lampnya udahan. Sudah ada fog lampnya bawaannya. Kan. Wih, guys, mesinnya aja kering-kering ya. Bersih, bersih. Yang pasti nggak ada rebes-rebesnya. Nggak ada rebesan, kering semua. Guys. Kering. Kering banget. Jadi mobil ini tergolong Xiaomi. Tergolong Xiaomi. Nggak mahal lagian. Tuh. Ini masih original juga. Tautnya ini. Listnya juga utuh tuh ya. Utuh ya. Lubang-lubangnya ini kan nggak bisa ditipu itu. Benar kok. Jadi mantul, ya. Yang pengen cari mobil keluarga bisa segera. Ini kita nanti bukanya sama kok. Berapa kok bukanya ini? Ini sama, ini sama. 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 Ini Yaris yang butuh city car, ini yang butuh mobil keluarga. Kita buka sama 99 juta. Under 99. Juta, under 100 guys. Juta loh, gitu. Dapat mobil Xiaomi. Se-Xiaomi ini ya. Sama. Dua-duanya Xiaomi banget ini. Ini Xiaomi juga. Tuh. Ini dua baris. Dua baris nih, guys. Dua baris. Tuh. Wah, interiornya, guys. Bagus. Interiornya. Interiornya untuk... masih oke ya. Iya. Plafonnya itu masih bersih semua. Plafonnya juga, guys, bisa dilihat ya. Like new, guys. Asli. Like new. Asli ini guys, cakep. Ini Matic loh. Oh, ini Matic ya, under 100 juta kalian udah dapat Matic loh. Setirnya nih. Ini guys. Tuh, setirnya juga ori. Setirnya masih orinya. Enggak ada alusnya. Ya toh? Tuh, ini juga masih. Service record. Service record pastinya. Pasti. Kilometer juga rendah. 116.000. Masih 116.000. Nah, ini kalau yang cari mobil stiker cocok buat jadiin pilihan. Bener. Karena Yaris itu tergolong mobil irit, lincah, cocok buat segala medan. Bener, karena bang. Dia tinggi. Tinggi. Gak terlalu rendah. Bener kok. Yaris ini bandel ya mesinnya ya. Dan iritnya bukan main guys. Kenceng tapi irit Yaris. Jawabannya guys tuh. Wish. Plat lokal. Platnya lokal pajak juga. Pajak hidup. Panjang juga guys. 99. Sama nih. Nih kita cek mesinnya juga ya. Tuh, kaknya oris originalan guys. Toyota. Toyota ya. Ini. Ini kan, ini masih belum tersentuh. Baut-bautnya masih utuh semua. Masih utuh. Mesinnya juga kering. Mesinnya juga kering guys. Nggak ada rembes-rembes. Tuh. Sampai sela-sela kering semua. Kering. Ini record. Full record. Full record. Mantul banget ini guys. Mantul ya. Jadi buruan, gercep. Waktunya tuh kejar-kejaran. Benar banget. Sebentar ya, lagi loh guys. Pilihanmu mau mobil keluarga atau mobil city car. Oke? Okay? Oke okay, kok. Tuh. Langsung aja kalian harus buru-buru ya. Mumpung mobilnya ini asli Xiaomi-Xiaomi guys. Jangan sampai kalian kelewatan atau keduluan lagi ya. Karena memang aduh under 100 dapat mobil bening-bening gini siap pakai, pajak panjang. Kurang apa lagi ya guys ya. Langsung aja gercep. Jangan sampai kelewatan lagi. Sikat guys.